jumpa kembali dengan channel kita Iwan Jesu. Saat ini kita udah mau masuk ke lift yang menuju Monas ke bagian atas. Ya Pak, kita ini berada sangat dekat sekali dengan pintu lift yang sebelumnya kita udah menanti dalam penantian yang panjang 3-4 jam ini tadi guys. Jam ya kurang lebih 3-4 jam guys. Kita mau naik ke atas, mau nengok isinya apa aja, nanti ada historinya di sana, kita mau lihat-lihat ya. Ikuti dan tonton terus video kita. Taram-taram. Kita mau naik ke Monas. Ya. Oke. Ini di belakang kita ada ibu-ibu, ibu-ibu. Dari mana ibu? Dari Jogja. Oh, deket dong kita dari Solo, Iwan Jaya Solo Pasar Klewer. Salam kenal ya. Oke. Okay. Oh, dua-dua. Oke, okay, oke. Okay. Dua-dua kita urut ya, guys. Ibu ini guys, kalau sama keluarga ini ya, acaranya bikin heboh, bikin seru-seru. Udah gak sabar lagi, penasaran dengan video. Penasaran, tonton video kita ya guys. Nanti selanjutnya terima kasih kepada para pemirsa ya, Mbak Solo. Terima kasih kepada Mbak Nurul juga yang telah mengizinkan kita jalan-jalan ke sini sama keluarga bikin acara. Terima kasih Mbak Nurul, telah mengizinkan Mas. Terima kasih Mbak Nurul. Ya, senang aku kumpul sama keluarga. Besok kita tanggal 1 guys juga bikin lagi. Luar biasa ini. Wih, dari Jogja Ngarehal, Angklung Jogja. Iya, itu yang di sana juga. Di booking guys. Berapa? Iwan Jaya Solo ya. Iwan Jaya Solo. Jangan lupa jalan-jalan. Tonton terus ya guys. Kalau penasaran atau pengen ke Monas kan antri, bisa tonton video kita gimana keseruannya. Nanti kita kasih, kita yang kita tahu, kita kasih tahu buat para pemirsa Iwan Jesu. Wah, ini masnya juga ya. Ya kita tunggu dulu ya guys. Kita pause dulu ya, nanti kita lanjutin lagi. Taram. Oke guys, kita lanjutin lagi kan beberapa menit kita berhenti sama ini. Ada teman, ada saudara juga dari Jogja ini. Jogjanya mana Bu? Oh, Sleman Bantul. Kemarin kita habis ke Sleman juga di Curug Bojongsari sama Curug satunya apa itu ya, yang di Bantul mana ada ya Bu? Oh, Wonosari ya, Bantul itu Curug Wonosari sama Curug satunya apa lagi itu? Lari sekali. Lari sekali, ramai sekali di sana. Kita kan kemarin ada event MC itu yang adventure jalan-jalan di sungai. Dan gimana ini acara apa ini Bu? Acara keluarga jalan-jalan liburan sekolah ya. Ya, salam kenal ya Bu. Sama-sama jalan-jalan. Kelihatan bahagia semuanya ini. Salam bahagia. Yang sedih semoga bahagia, yang sakit cepat sembuh, yang susah cepat bahagia. Yang ambiar bisa lihat di sini aja. Yang ambiar biar cepat dapat jodohnya. Ya. Masih lama sekali guys. Kita antriannya udah ini. Berbagai macam orang dari berbagai macam daerah udah kumpul di sini. Menunggu kita dalam perjalanan ke atas. Pokoknya kita tonton terus ya, pantengin terus channel kita di Iwan Jaya Solo. Ini guys ada dua, ada tiga keterangan, yaitu yang ke sana itu Cawang, yang tengah itu puncak, kita puncak Monas, yang satu yang kemudian. Oke, ini ada perhatian attention. Kapasitas maksimal angkut lift, maksimum lift kapasitas 800 kilo ya, kurang lebih ya 20 orang ya guys. Ya kurang lebih gitulah. Nanti kita lihat namanya antri satu persatu atau gerombolan. Kita ada yang mungkin lagi. Oh, ya.
demi monumen nasional kita ini, dan demi para pemirsa, demi para warga. Oh iya, demi semua ya, demi pemirsa Iwan Jaya Solo yang setia selalu. Buat Mas dulu, buat kakakku, Mas Iwan. Ya, kita bareng-bareng Iwan Jaya Solo. Oh iya. Iwan Jaya Solo, sukses selalu. Amin ya, itu doanya ya. Ini para ibu-ibu, mbak-mbak cantik udah antri. Udah antri berapa jam, mbak? 2 jam. Oh iya, masih bentar mbak, kita tadi udah antri 3 jam, 4 jam. Dari jam 8, 9-an kita, 9 kurang dikit, udah nyampe ke sini guys. Oh ini udah berapa, jadi udah jam 1, 3 jam lebih. Lebih serunya nanti kalau udah sampai di atas ya guys. Oke. Halo guys, akhirnya ini udah pada, saudara udah pada masuk, tapi karena kapasitasnya melebihi, jadi kita dengan ikhlas dan terakhir gabung sama yang di belakang ini, sama ibu-ibu ya, adik-adik ini dari Jogja loh guys, jauh-jauh. Ini masih dari mana pak? Dari Bekasi. Dari Bekasi, salam kenal dari kita Iwan Jaya Solo ya. Nanti masuk ke YouTube saya pak, bisa dilihat. Gak apa-apa ya pak. Oh ini ibu-ibu cantik juga ada di sana itu. Weh, antri semua ibu-ibu rempong. Salam kenal dari kita Iwan Jaya Solo. Nanti bisa berkunjung kalau ke Solo. Nanti jangan lupa mampir ke Pasar Klewer. Pasar Klewer kita jualan grosir jin murah. Pasar Klewer ada di IG-nya sana juga. Ada Iwan Jaya Solo dan ada juga grosir, pokoknya berbagai macam kebutuhan wanita ya. Serba jin pokoknya. Kalau cowoknya paling hem, kalau yang lainnya nggak jual guys sekarang. Soalnya persaingannya semakin ketat, kita jualnya yang hem cowok sama semua cewek. Dari daster, dari rok, dari jogger, dari tunik, dari... Nanti bisa dilihat ya bu di IG kita Iwan Jaya Solo. Bisa lihat di, juga di YouTube Iwan Jaya Solo. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Ini terima kasih attention, itu attention ini perhatian. Oke, kita pause dulu ya, kita lanjut nanti ke atas. Kita bikin seru-seruan sama semua orang yang ada di sini. Pokoknya bikin informasi untuk para pemirsa Iwan Jaya Solo. Iwan Jaya Solo khususnya, dan untuk semua keluarga ataupun yang ada di luar negeri yang langganan kita sering nonton di sini ya. Terima kasih sekali ya udah mempercayakan pada channel kita yang selalu Anda lihat sebagai channel hiburan dan channel komedi ya. Sekian dari kita, nanti kita lanjut lagi ya guys. Kita sembari menunggu, kita pause dulu ya, lanjutin nanti di atas. Oke, ngomong-ngomong soal pengalaman ini, ibu-ibu ini udah pernah atau belum bu? Pernah. Udah pernah, satu kali? Kali waktu SMP. Waktu SMP, tapi udah naik ke atas juga? Iya. Oh, kalau kita dulu pernah, tapi kita datangnya terlambat jam 3, jadi ini udah tutup. Jadi kita cuma di depan sadang, sana baru kali ini. 91, sekarang sampai, ayo masuk guys. Curhat malam. Dari 91 baru kali ini 2019 baru kita bisa naik ke sini ya. Halo Bu, ini masnya juga baru pertama kali Mas. Setiap hari. Oh, setiap hari mau ke sini doang. Oh, lewat doang. Tapi kalau naiknya ini baru satu kali ini ya. Oh, udah sering. Oh, udah sering. Bu, ini nyenangin anak-anak ya pasti ya. Pastinya anak-anaknya ini juga. Oh, itu ada bunyi dari speaker memberi penjelasan tentang monumen nasional tadi. Attention. Ini dua. Ini perjalanan dari bawah kita rasakan kurang lebih berapa menit ya? Kurang berapa menit pak? Dari bawah liftnya ke atas 90 detik guys. Satu setengah menit loh. Cepat sekali guys. Nanti Anda juga bisa merasakan ben, apa yang saya rasakan dengan melihat video kita. Berapa meter? Berapa meter pak? Iya pak, dari bawah sampai ke atas sih pak. 115. 115 ketinggiannya des, dari permukaan laut ya pak. Iya. Terima kasih pak, ini sudah nyampe. Sampai puncak Monas. Sebelah kiri. Oke guys. Terima kasih ya pak infonya pak. Masuk ke YouTube kita pak Iwan Jaya Solo. Terima kasih. Ayo guys. Luar biasa ini guys. Kamarnya ngantri lagi. Gimana bu? Halo. Halo.
luar biasa. Belanja ke Solo, dapat bonus. Tak kasih bonus pak nanti pak. Makan soto atau makan itu pak. Rames. Salad Solo. Oh, salad Solo. Ya, ada di pasar Tewe di atas juga ada salad Solo. Oke, terima kasih, Pak. Kita mau lihat-lihat ini. Luar biasa, ini momen sangat-sangat berharga. Yang mungkin tidak atau mungkin besok sama anak-anak kita dilanjutin lagi ya. Nah, ini guys. Luar biasa sekali ini, guys. Kita lihat ke belakang. Wuh, lala. Luar biasa ini. Ini guys, ini pada ini. Berapa kali? Aku udah 15 tahun di Jakarta, tapi naik ke sini baru kali ini. Oh, ya Allah. Karena Monas 4 kali. Karena sibuknya itu ya, luar biasa. Dulu malas ngantrinya, sekarang karena sama adik-adik aku jadi mau. Oke. Senang ya Mbak Ade, ada adik. Ini semuanya adik kandung, semuanya 7 bersaudara. 15 bersaudara. Ini kasih pisang, Mbak, itu pegangan di sini. Ini ketiganya tadi dapat informasi dari Bapak Nari 150 meter dari Bapak 115 atau 150 meter dari Bapak Nari 30. Ini guys, Monasnya ini ada di atas ini, kita tidak bisa melihat, kita nah, kita bisa melihatnya dari bawah. Ini semuanya tinggal di Solo, yang tinggal di Jakarta di sana. Kita muter dulu ya, biar tahu semua para pemirsa Iman Jaya Solo bisa melihat, gak mau buat informasi. Ini guys, di atas ini ada sebuah ruangan kotak ini, terus ada dikasih kerawang-kerawang untuk keamanan. Seandainya terjadi sesuatu, jadi dikasih batasan. Oke, okay. Tuh ada ini dari tamu dari ini tamu dari luar kota juga, daerah. Masnya di atas ini pak, ini ada. Oh iya. Ini ada lampu buat sorot nanti kalau malam, itu lampunya itu nya lampu LED-nya itu ya. Ini ada tempat teropong, teropong tuh melihat sisi mana yang mau disukai, kita di teropong itu ya. Menteropong mantang ya, dari sana lagi ngapain? Ya ini juga ini guys, awas HP-nya jatuh. Ini guys, ya, ini ada kawahnya, ada terbuat dari bahan stainless. Ini ada teropongnya juga. Ini yang antri mau turun ke bawah. Gak dibatasi pak kalau di atas. Dibatasi berapa menit? Yang turunnya ya dibatasi ya pak. Gimana pak perasaannya? Berapa kali pak kesini pak? Udah lagi dua kali. Ini sama keluarga ya pak. Salam kenal pak dari kita Iman Jaya Solo dengan bapak siapa dari mana ini? Sukoharjo. Purworejo itu daerah mana bu? Jawa. Oh Jawa Tengah. Kalau kita Iman Jaya Solo Pasar Klewer. Nanti ke Pasar Klewer tanya Iman Jaya Solo mana, nanti nggak tahu. Mampir kita grosir jin-jin sekalian bikin vlogger informasi. Terima kasih ya pak informasinya. Selamat menikmati kota Jakarta. Monggo. Oke guys, kita mau mencoba teropongnya ini guys. Kita mau coba teropongnya ini. Jadi kita antri untuk sementara waktu. Kita antri. Kita mau kasih tunjuk para pemirsa ya, pengguna teropongnya ada setelannya atau langsung teropong gitu. Tunggu ya. Hujan ya agak meramping. Kecil ya pak, tapi ya senang ya mbak, bebas, saya senang bebas terbang di angkasa. Kota Jakarta luar biasa, perkembangannya sangat pesat, maju dan berkembang. Itu sampai ke Jawa sampai berapa kilo ya pak? Aku dulu pernah pakai teropong di angkatan laut. Oh, jelas sekali pak. Yang biarpun tembok itu, nanti kalau teropong sampai jelas sekali detail-detailnya itu. Oh ya, ya coba ya sebentar ya pak. Ini guys, para pemirsa Iman Jaya saat ini kita berada di teropong di Monas guys. Oh, luar biasa. Oh
iya. Tapi ya lumayan sih sini buat pandang memandang. Iya. Bagus. Ini tapi kita anu ya kasih tahu. Ini lensanya udah agak itu guys, agak burung-burung harus dibersihkan ini guys. Ini kan di dalam ini ada pengembun atau itu kali jamur-jamur itu harus dibersihkan. Tapi ya enggak apa-apa. Masih bisa lihat kok guys. Sebentar ya, Dek. Oh iya itu guys. Wow, luar biasa. Luar biasa. Udah, monggo dilanjut, Dek. Kita udah kasih keterangan. Nah, ini ada lensanya itu lensa untuk teropong. Ini pandangan dari depannya ini. Oh, lensanya ini, guys. Kayak hacker gitu, guys. Oke, terima kasih ya udah nonton video kita. Oh, di sini ada larangan, dilarang merokok dan dilarang makan dan merokok di pelataran puncak. Ini pelataran puncak namanya. Oh, luar biasa. Anak-anak ini luar biasa, senang banget ini. Ya oke guys, saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa dan para pelancong yang ada di sini. Sangat antusias di hari libur ini yang membuat para pewisata maupun wisata belanja ataupun wisata kuliner yang ada di bawah sana bisa nikmati ya guys. Ini mbaknya. Oh mbak. Halo, selamat siang mbak. Selamat sore apa siang mbak ini mbak? Siang menjelang sore ya. Dengan mbak Sinten dari mana? Salam kenal dulu dari kita Iman Jaya Solo. Dari Bekasi. Oh, deket-deket sini aja ya mbak. Udah berkali-kali loh kesini. Oh, baru kali ini. Udah gede sampai kecil baru kali ini. Oh sering ya mbak. Oh, gimana mbak pengalamannya naik kesini? Macet di Monasnya ini, iya. Menyenangkan juga ya, iya. Sama keluarga. Iya. Oh iya, salam kenal ya dari kita masuk ke YouTube kita nggak apa-apa ya Iwan Jaya Solo, sukses selalu buat mbak. Nanti kalau mampir ke Solo jangan lupa ke Iwan Jaya Solo juga, ada grosirnya di sana, grosir cincin atau bisa dilihat di IG-nya kita juga Iwan Jaya Solo, buat tambah teman, tambah silaturahmi. Makasih mbak info-infonya, selamat menikmati, selamat berwisata di Monas. Oke monggo, ini dilanjut lagi nih guys. Oh, kita tutup di sini atau kita perlu banyak mengorek informasi ya? Ah, pencet gitu. Oke guys. Nah, ini ada tempat kaca. Kaca untuk liftnya itu guys. Ada musiknya juga ini. Luar biasa. Lala. Kita muter ya guys. Ini kesini dilihat dari atas bisa dilihat. Luar biasa. Ini guys. Luar biasa nih guys. Tinggi banget ini guys. Ketinggiannya 115 atau 150 tadi ya setelah. Luar biasa. Ini sebelah barat atau timur selatan kita kurang tahu guys. Ini guys, ke sini lagi. Oh, udah turun mas. Oh, sebentar aja. Ini guys, luar biasa. Ini juga lagi ke sini guys. Ini sebelah mana ya? Barat timur. Oh, ini guys. Ini dari sisi namanya sisi mana kita kurang tahu tapi itu. Bundaran HI mana ya? Itu ada. Bagus banget itu guys. Orangnya kayak semut guys itu guys. Orangnya kayak semut. Cilek banget tuh. Gak taunya kita udah tinggi banget. Ya ampun. Ini baru kali ini. Orangnya itu kayak semut. Coba bisa dilihat. Kayak semut, semut kecil. Ini kita menambah rasa syukur kepada kita, kepada ini guys. Merasa perasaan kita tambah cinta kepadanya yang menciptakan dan memberi rezeki kita sehingga kita bisa jalan-jalan ke Monas. Mbak, cukup banget. Masih belum? Udah puas? Nanti mau jalan-jalan ke mana lagi nih? Ada info kita mau juga nge-vlog juga loh. Tempat wisata sini ya. Kita lihat itu para pemirsa Iwan Jaya Solo. Oh, isin. Penting isin di sini ya. Iya Pak, terima kasih ya. Sukses selalu Mbak. Kita mau belum puas, minta puas. Ini
Makasih ya Mbak. Oke, kita mau habis ini tak live streaming. Nanti ini buat editan nanti di rumah ini. Sebentar lagi kita live streaming. Oke, terima kasih ya guys. Thank you. Saya ucapkan kepada para pemirsa Iwan Jaya Solo, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang udah selalu stay tune di My Channel bersama saya dengan keluarga saya yang selalu memberikan hiburan atau informasi kepada para pemirsa Iwan Jaya Solo. Semoga dengan info ini atau hiburan ini dengan komedi ini bisa membuat kita terhibur dan termotivasi untuk selalu berusaha. Oke, sekian dari kita. Mengucapkan terima kasih. Thank you very much for your attention. See you next my video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.